5 rekomendasi anime bertema militer terbaik yang wajib kamu tonton. Setiap penggemar anime memiliki genre anime favoritnya masing-masing. Sementara sebagian orang mungkin lebih menyukai anime Slice of Life dengan cerita yang ringan. Sebagian orang lainnya lebih menyukai anime bertema militer yang berfokus pada ketegangan perang. Nah, jika kamu menyukai anime bertema militer yang menceritakan tentang rumitnya politik, kudeta, pemberontakan, hingga peperangan, berikut ini ada sederet rekomendasi anime yang dijamin pas untuk kamu. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel kami agar lebih dikenal lebih banyak orang dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di posisi kelima, Legend of the Galactic Heroes. Legend of the Galactic Heroes merupakan anime klasik populer yang pertama kali dirilis pada tahun 1988. Diadaptasi dari novel berjudul sama. Anime ini menceritakan tentang perang antara dua negara adidaya, yaitu Kekaisaran Galaksi dan Aliansi Planet Bebas. Setelah perang yang terus berkecamuk selama ratusan tahun, kedua negara akhirnya mengalami perubahan setelah kedua negara dipimpin oleh pemimpin baru, yaitu Reinhard von Lohegram dan Yang Wenli. Meskipun keduanya berada di kubu yang berlawanan, kedua jenis tersebut sama-sama berusaha untuk menghentikan perang. Di posisi keempat, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Anime Fullmetal Alchemist memiliki dua versi, yaitu versi 2003 dan Brotherhood. Sementara keduanya sama-sama bagus, penulis lebih merekomendasikan versi Brotherhood untuk kamu tonton. Selain karena animasinya lebih bagus, cerita di versi Brotherhood juga lebih mendekati manga. Anime ini berkisah tentang Edward dan Alphonse Erlich yang kehilangan bagian tubuh mereka setelah melakukan ritual terlarang, yaitu transmutasi manusia. Demi mencari cara mengembalikan tubuh mereka, keduanya memutuskan untuk menjadi alkemis negara. Di posisi ketiga, Code Geass. Code Geass merupakan alur yang cukup rumit dan berputar-putar. Anime ini tidak hanya bercerita tentang perang antara dua kubu. Anime ini berfokus pada Lelouch V. Britannia, seorang anak dari Raja Britannia, Charles Z. Britannia. Suatu hari, Lelouch menyaksikan pembunuhan ibunya di depan matanya. Ketika dirinya menuntut ayahnya untuk mencari pembunuh ibunya, Lelouch malah dianggap telah melakukan penghinaan kepada kerajaan. Akibatnya, Lelouch dan adiknya, Nunlei, dibuang ke Jepang, atau yang kini menjadi Area 11. Hingga saat Lelouch menjadi remaja, Lelouch tidak sengaja bertemu dengan gadis misterius yang memberinya kekuatan Geass. Kekuatan ini memungkinkan Lelouch untuk membuat semua orang mengikuti perintahnya. Dengan kekuatan barunya, Lelouch memulai aksi balas dendam kepada ayahnya. Di posisi kedua, Vinland Saga. Mengambil latar di Eropa pada abad ke-11, Vinland Saga adalah anime yang diadaptasi dari manga karya Makoto Yukimura. Anime ini berfokus pada Thorfinn, seorang tentara bayaran Viking yang terjebak dalam peperangan antara Inggris dan Denmark. Thorfinn hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Askeladd, orang yang sudah membunuh ayahnya. Namun Thorfinn masih belum cukup kuat untuk bertarung dengan Askeladd. Oleh karena itu, Thorfinn menghabiskan sebagian besar waktunya dengan pergi bertarung untuk mengasah kemampuannya.
Di posisi pertama, Attack on Titan. Penggemar anime pastinya sudah tidak asing lagi dengan anime yang satu ini. Attack on Titan bisa dikatakan sempurna dari segi plot, pengembangan karakter, hingga adegan peperangan yang menegangkan. Dalam anime ini, kamu akan menyaksikan kebrutalan peperangan. Diceritakan bahwa umat manusia tengah diambang kepunahan karena serangan raksasa yang dikenal dengan Titan. Umat manusia yang berhasil bertahan hidup kini tinggal di balik tembok raksasa. Setelah 100 tahun hidup di dalam tembok, umat manusia harus kembali berperang dengan Titan setelah kolosal Titan berhasil menghancurkan tembok. Kelima rekomendasi di atas tentunya sangat cocok untuk kamu yang sedang mencari anime bertema militer. Selain menyajikan cerita yang seru, kelima anime di atas juga menyajikan banyak adegan pertempuran yang menegangkan. Jadi, dari kelima anime di atas, anime mana yang akan kamu tonton terlebih dahulu? Mungkin itu beberapa rekomendasi anime militer dari Mr. Tilon. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini agar channel ini lebih dikenal banyak orang. Jumpa lagi di video berikutnya. See you!